Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an al-Karim hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala Muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang dikasihi muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan menyambung dengan slot Nur Ramadan. Nur Ramadan ni maknanya cahaya Ramadan, yang mana pada malam ni saya akan mengambil satu surah yang amat berkait rapat dengan bulan Ramadan. Surah iaitulah surah Al-Muzzammil. Surah ni amat-amat berkait rapat dengan bulan Ramadan, dan mula-mula sekali saya akan baca satu surah dengan terjemahan dia dulu. Kemudian barulah kita tengok sikit isi-isi penting berkenaan dengan surah ini daripada tafsir Ibnu Kathir. Saya akan baca dulu, tuan-tuan boleh buka yang ada bersama dengan kita dalam yang melihat, yang tengok siaran ni, tuan-tuan boleh buka muka surat 574. Muka surat 574, juzuk yang ke-29, surah Al-Muzzammil. Saya akan baca pelan-pelan dengan terjemahan dia, tuan-tuan tengok. Sekejap barulah kita akan tengok huraian-huraian penting, isi-isi penting, pengajaran-pengajaran yang penting yang kena kita ambil daripada surah Al-Muzzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. Wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk solat pada malam hari kecuali pada sebahagiannya, yakni tidak sepenuh malam. Nisfahu awin qus minhu qalila, yaitu separuh daripadanya atau kurang sedikit daripada itu. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua, dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada kamu. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat bagi mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Innalaka fin nahari sabahan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhan kamu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikalah dia sebagai pelindung. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan aku, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan memberi mereka penangguhan yang sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Dan ada makanan yang mencekik leher dan azab yang pedih. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-ganang bergoncang keras dan gunung-ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Fa'afa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhzan wabila. Namun Fir'aun menerhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaja'alul wildana syiba. Lalu bagaimana kamu hendak menjaga diri kamu jika kamu tetap kafir dan pada hari kiamat yang menjadikan anak-anak beruban kerana beratnya siksaan. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan, barang siapa yang mahukan kebaikan nescaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Kemudian ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil, ayat yang ke-20, ayat yang terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wal nahar. Alima an lan tuhfuhu fataba alaykum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui bahawa engkau Nabi Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, yang dan demikian juga segolongan daripada orang-orang yang bersama kamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi kamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebahagian kurniaan Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan berilahkanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Apa sahaja kebaikan yang kamu amalkan untuk diri kamu, maka kamu memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah Al-Muzammil beserta terjemahan dia sangat-sangat berkait rapat dengan kita dalam bulan Ramadan. Dua benda yang besar dalam bulan Ramadan ni yang disebut dalam suratul Muzammil, iaitulah qiyamul lail, membangunkan malam ataupun menghidupkan malam, dan juga qiraatul Quran, baca Al-Quran. Dua benda yang cukup besar ni yang dalam bulan Ramadan yang kita nak kena isi, yang jelas-jelas sebut dalam surah Al-Muzammil. Mula daripada ayat yang pertama sampai ayat 20, ayat yang terakhir.
Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan bangun malam. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad dua benda. Bukan sekadar amalan sunat yang biasa, bahkan ada di sana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Perintah supaya bangun malam dan juga baca Quran. Mendirikan malam yang dimaksudkan dengan qiyamul lail itu bila? Mula dari lepas isyak sampailah sebelum subuh. Itulah waktu kita nak qiyamul lail. Kita nak semayang tahajud pun waktu tu. Nak semayang witir pun waktu tu. Ditambah lagi di dalam bulan Ramadan, kita semayang tarawih. Qiyamul Ramadan ataupun at-tarawih pun waktu tu. Itulah waktu dia. Waktu lepas daripada isyak sampailah sebelum waktu subuh. Waktu itulah kita nak kena bangunkan malam. Sama ada kita nak bangun awal malam ataupun tengah-tengah malam ataupun akhir malam. Mana-mana waktu yang menjadi berkemampuan, yang menjadi kemampuan bagi kita. Waktu mana yang kita mampu? Awal malam ke? Akhir malam ke? Mana-mana waktu yang kita mampu bangun, maka kita bangun. Tetapi jangan sesekali tinggal langsung. Kalau boleh bangun awal malam, tak ada nak tidur, buat siap-siap semayang tarawih ataupun dengan semayang witir sekali lebih baik. Ataupun kita semayang tengah malam ataupun kita semayang akhir malam pun lebih baik. Wadhalika afdal. Ia lebih baik kalau kita semayang akhir malam pun baik, tengah malam pun baik, awal malam pun baik. Yang penting kita bangunkan malam itu mengikut kemampuan kita, dengan kadar kemampuan yang kita ada. Baca Al-Quran contohnya bulan Ramadan. Contohnya hari ini dah masuk 18 Ramadan dah tuan-tuan. Malam esok dah 19, dekat 20 Ramadan. Hari ini dah 18 Ramadan. Paling kurang paling lekeh lah kata 18 juzuk dah hari ini. Tak tahu paling lekeh. Bulan bila lagi kita nak baca Quran dengan lebih bersemangat kalau bukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan kena musim PKP, duduk di rumah tak ada buat apa. Ambil Quran baca. Baru nak belajar Quran pun kita mula baca. Baca setakat mana kita boleh. Sebab itu Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Dua kali Allah Ta'ala ulang. Dalam satu ayat yang sama, ayat 20 surah Al-Muzammil. Dua kali Allah Ta'ala ulang suruh baca ni. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara min. Baca Quran apa yang mudah bagi kamu. Allah Ta'ala tahu kemampuan hamba dia. Allah Ta'ala tahu takat mana kadar hamba dia mampu buat. Allah Ta'ala tahu kata kita ni sibuk. Siang cari rezeki, makan, minum. Ada yang berperang di jalan Allah, ada yang berjihad, ada yang berdakwah jalan Allah. Ada yang sakit, ada yang musafir dalam Quran sebut. Allah Ta'ala tahu kemampuan-kemampuan hamba dia. Baca setakat mana kita mampu. Kalau mampu baca sikit, baca sikit. Tapi kalau mampu baca banyak, lebih baik baca banyak. Bulan Ramadan lah bulan yang lebih kita nak semangat nak baca Quran. Bulan bila lagi? Nak cari bulan mana lagi? Kalau bukan bulan Ramadan untuk kita baca paling-paling kurang satu Al-Quran sekali khatam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam surah Al-Muzammil bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan malam. Ada ketika bangun malam kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 malam, ada waktu ketika awal malam, ada akhir malam. Paling-paling kurang sebelum kita tidur, kita dah buat witir. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nabi kata, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu." Nabi kata siapa yang takut
untuk dia tak bangun. Alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang takut untuk dia tak bangun akhir malam, maka Nabi kata falyutir awwalahu, buat mayang witir awal-awal, buat siap-siap lah sebelum tidur. Kita takut tak bangun lagi. Wa man tami'a an yakuma akhirahu, dan siapa yang rasa dia boleh bangun, dia rasa kuat untuk bangun akhir malam, falyutir akhirahu, buat akhir malam. Kalau dia mampu, dia rasa dia boleh bangun, falyutir akhirahu, buat waktu akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun, maka sesungguhnya semayang di akhir malam itu mashhudatun, dipersaksikan. Wadhalika afdal, maka demikianlah yang lebih afdal. Maksud mashhudatun ni maksud dia apa? Hadaral malaikah, akan dihadiri oleh malaikat-malaikat. Tu benda yang Nabi tak bagi tinggal. Witir ni tuan-tuan, kadang-kadang orang mayang di masjid ni waktu witir dia tinggal, dia tinggal gitu. Dia duk harap nak boleh buat di rumah, dia tak buat dah kadang-kadang tu. Sebab tu sembahyang, kalau boleh buka masjid tu sembahyang siap-siap. Sebelum tidur tu kalau boleh sembahyang siap-siap dah witir. Sebab Nabi tekan sembahyang witir ni dan sembahyang witir juga, solat sunat witir juga, ada di sana khilaf antara para ulama fiqh, antara sama ada solat sunat witir ini wajib ataupun sunat. Di sana ada khilaf antara para fuqaha. Maka dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan sangat untuk kita solat witir. Tuan-tuan tengok bagaimana Abi Hurairah radhiyallahu an dalam satu hadis yang sahih, Abu Hurairah kata apa? Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Khalili, kekasihku, Abu Hurairah kata tiga benda kekasih aku kata jangan duk tinggal. Kekasih aku ni Nabi Muhammad, Abu Hurairah kata, dia wasiat kepada aku, dia pesan kepada aku tiga benda ni jangan duk tinggal langsung. Dan Abu Hurairah kata aku takkan tinggal langsung sampailah hari kiamat, sampailah aku mati. Hatta amut, sampai aku mati, Abu Hurairah kata aku tak mau tinggal. Apa dia ni? Saumu thalathati ayyam min kulli syahr, puasa tiga hari bulan setiap bulan, aku tak akan tinggal sampai aku mati. Ha ni Abu Hurairah kata, lepas Nabi pesan kat dia, wasiat kat dia, sampai aku mati aku tak mau tinggal dah. Puasa tiga hari di bulan, setiap bulan tiga hari aku tak mau tinggal. Kemudian yang kedua, salatu duha, mayang duha, solat sunat duha, aku tak mau tinggal dah sampai aku mati ni, Abu Hurairah kata. Wa naumin ala witr, dan tidur sebelum witir, dan aku tak mau tinggal mayang witir sebelum daripada aku. Wa naumin ala witr ni maknanya tidur dalam keadaan dah buat witir. Maknanya witir dulu sebelum daripada tidur, supaya berjaga-jaga, takut-takut kita tak bangkit dah sat gini, takut terletih ke terlajak tidur, mayang witir siap-siap. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini tiga benda ni kita nak kena ingat, jangan duk tinggal dah. Nabi SAW wasiat pesan ke Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun kata aku tak mau tinggal, hatta amut, sampai aku mati aku tak mau tinggal. Yang pertama, ulang balik, tiga hari puasa pada setiap bulan. Paling kurang setiap bulan lah puasa. Ambil lah mana-mana hari yang kita larat puasa pada setiap bulan. Jangan duk nak harap bulan Ramadan saja kita nak puasa. Bulan lain pun ada puasa-puasa dia. Boleh puasa tiga hari ayyamul bid, hari-hari putih. Kemudian yang kedua, semayang duha tak tinggal dah. Abu Hurairah tak mau tinggal mayang duha, tiap-tiap hari jangan duk tinggal. Dan yang ketiga, solat witir sebelum tidur, solat dulu. Ni tiga benda ni amalan yang cukup besar yang Nabi SAW tinggalkan wasiat kepada Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu
kata aku tak mau tinggal sampai aku mati. Kerana amalan-amalan yang seumpama ini amat-amat berkait rapat dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Muzammil juga Allah Subhanahu wa taala menyentuh dan memerintahkan untuk kita baca Quran. Nah, saya nak baca sedikit daripada tafsir Ibnu Kathir, apa yang Al-Imam Ibn Kathir menyebut di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan selimutnya, bermula daripada ayat mula-mula kan tadi kita baca, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nabi Muhammad lah selimutnya, kemudian bangun menghadap Tuhannya sebagaimana ayat lain Allah Ta'ala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap. Dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini disebut dalam surah As-Sajdah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Tuhannya. Baginda bangun pada malam hari untuk salat malam, yang merupakan suatu kewajipan yang khusus bagi Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, maka di sini Allah Ta'ala menerangkan ukuran waktunya sebahagian kecil, iaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih daripada seperdua tengah malam, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit daripada pertengahan malam. Tidak mengapa kamu melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Itu yang disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Waktu semayang malam qiyamul lail ini panjang waktu dia. Bermula daripada lepas isyak sampai sebelum subuh. Mayanglah waktu mana-mana pun yang boleh kita bangun. Tak semesti kita nak mayang tengah-tengah malam. Sampai tiap-tiap malam mayang tengah malam mungkin tak larat. Mayang awal-awal malam. Ataupun sebelum subuh. Sebelum subuh, sebelum pi mayang subuh tu, mayang tahajud dua rakaat lu tekan takdan. Lah ni dah kita bangkit mayang, kita bangkit makan sok. Bangkit makan sok awal. Mayang dulu. Sebelum makan sok ke, lepas makan sok ke, sebelum mayang subuh tu. Kita bangun awal, paling lekeh pun paling kurang, dua rakaat kita buat. Kemudian lagi, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kata apa? Dan firmannya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya bacalah Al-Quran itu oleh kamu dengan perlahan-lahan. Karena baca cara demikian itu dapat membantu dalam memahami Al-Quran dan mentadaburnya. Demikian pula cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah surah dan baginda membacanya dengan tartil sehingga panjang bacaannya melebihi ukuran yang pernah baginda baca. Dalam Sahihul Bukhari diterangkan daripada Anas bahawa dia ditanya, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Maka dia pun menjawab, bacaan baginda Nabi adalah panjang. Lalu dia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan baginda memanjangkan bacaan baginda Nabi dengan bacaan basmalah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta bacaan Ar-Rahim. Memanjangkan maksudnya dengan maksud mat, panjang tang mat tu. Dan daripada Ummu Salamah bahawa dia pernah ditanya berkenaan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, baginda membacanya secara ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Demikianlah sifat bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam hadis. Nabi ini baca Quran tak kalut, baca tertil, tartil. Baca Quran secara perlahan dengan menjaga setiap hukum hakam tajwid dia. Dengan menjaga setiap huruf, dengan menjaga setiap sifat-sifat huruf dan meletakkan hak-hak huruf seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Maka demikianlah sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca dengan penuh tertib dan juga baca Al-Quran ayat demi ayat. Dia tak sambung-sambung. Matang waqaf Nabi berhenti, matang waqaf Nabi berhenti. Itu adab cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak duri tak kalut.
Tengah orang kalut nak pergi mana, tak tahu kalut. Baca pelan-pelan. Jangan kalut. Bukan lagu baca soabak, bukan baca lagu buku. Bukan baca ni mu'jizat. Baca Quran. Setiap huruf dia boleh pahala 10 hasanah. Baca pelan-pelan satu ayat, satu ayat. Jangan duk sambung kalut-kalut nak sambung. Boleh lah nak sambung tu, boleh lah. Tak ada masalah pun, harus je. Ha, tak dosa apa pun, lagi mana baca betul. Tapi yang cara bacaan yang bertetapan dengan sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tang waqaf Nabi berhenti. Sampai tang waqaf Nabi berhenti. Nabi baca satu persatu ayat Quran. Nah tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tengok bacaan Nabi macam itu dan demikianlah yang diriwayatkan sehingga sampai kita hari ini. Maka dengan itu kita baca dengan kadar kemampuan kita. Tambah lagi orang yang pandai baca Quran, reti baca Quran, lancar, elok bacaan Al-Quran dia. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, dia malah nak baca. Dia buat tak rajin pula nak baca. Rugilah kalau kita melalui ataupun kita mensia-siakan bulan Ramadan tanpa kita menghatamkan 30 juzuk walaupun sekali di bulan Ramadan. Bulan bila lagi kita nak ambil peluang? Bulan bila lagi kita nak bersemangat nak baca Quran ni kalau bukan bulan Ramadan? Apatah lagi orang yang ada Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, baik bacaan Quran dia, lancar lidah dia baca Quran. Allah Ta'ala bagi ni'mat, Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Hadha min fadli Rabbi, Allah Ta'ala bagikan keistimewaan, kelebihan. Dia lancar bacaan Quran dia. Tiba-tiba dia tak baca. Dia tak bagi masa. Sebab dia tak bagi masa baca Quran. Tengok bagaimana Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang baca Quran dalam keadaan dia mahir, lancar baca, elok baca, maka dia akan duduk di tempat yang mulia bersama para nabi, para rasul, ma'as safaratil kiramil bararah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Rugilah baca lancar dah, elok dah, betul dah, bagus dah, tiba-tiba dia tak baca, dia tak ambil peluang. Kemudian Allah Taala kata, wal Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata sambung hadis tadi, wallazi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang baca Quran tapi tak lancar, susah dia nak baca ni, payah lidah nak sebut ni, falahu ajran, boleh dua pahala. Boleh pahala juga tak reti, tak boleh, tak lancar pun, tapi dia ada usaha. Baik lagi lah kalau orang yang tak lancar baca Quran tapi dia gagah nak baca, cuba berusaha nak belajar. Lebih baik dia daripada orang yang tak baca Quran, yang baik bacaan tapi tak mau baca. Dia rasa malas nak baca. Sebab itu orang yang tak lancar baca Quran jangan sedih. Maklum, paklum. Dulu biasa duk mengaji di masjid, kita duk pergi masjid. Lah ni 2 bulan dah tak boleh mengaji di masjid, tok guru tak ada. Masjid tutup, surau tutup. Biasa duk ngaji di masjid, ngaji dengan tok guru. Ni tak boleh baca. Pasal apa tak boleh baca? Tak lancar. Biasa duk baca dengan tok guru, duk ikut tok guru, tak boleh baca. Tuan-tuan jangan duk bimbang, jangan duk risau. Orang tak lancar pun Allah Ta'ala bagi pahala juga. Tapi dia usaha baca lah. Jangan dia tak belajar. Walaupun kita baca sikit, kaya reti yang baca. Sebab itu Quran Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala tak bebankan apa yang hamba tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Ta'ala tak bebankan apa yang hamba dia tak mampu bikul. Sebab itu daripada awal lagi Allah Ta'ala kata apa? Tadi kita baca surah Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Kita nak semayang pun baca yang mudah. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, Nabi kata kat sahabat, "Idza qumta ila as-salah fakabbir
Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nabi kata, kazahabat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bila kamu nak mayang, idha kumta ila salah, fakabbir. Bila nak mayang, bila kamu bangun nak mendirikan semayang, takbir. Kemudian lepas takbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah sudahlah daripada Qur'an. Baca apa yang termampu yang mudah. Ha, bukan sekat di luar maya. Bukan sekat dalam Quran tadi sebut. Surah Al-Muzammil. Ayat 20 tadi kita ada ulang. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah daripada Quran. Dalam hadis pun Nabi ulang lagi. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Faqra'u thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca yang mudah sudahlah. Dah tak reti. Dah tak boleh baca yang susah. Baca kulhu. Allahu Akbar. Boleh habis Fatihah. Dah tak boleh nak baca hal lain. Baca kulhu. Haa, lekeh sangat baca kulhu. Tak kira apa orang perempuan kata, kata lekeh. Tak lekeh. Jangan duk kata lekeh tak tawan. Sebab Nabi SAW kata, Qul huwallahu ahad. Ta'dilu thuluthul Qur'an. Ta'dilu thuluthal Qur'an. Sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu bersamaan dengan 1/3 Qur'an. Lekeh apa? Tak lekeh. Dah direti hak tu, dia baca hak tu sudah. Kalau baca hak lain, kut salah. Salah berdosa pula salah. Lahnul khafi, lahnul jali, ada kesalahan besar, kesalahan kecil. Sagi salah, baca Quran salah. Dah tahu kata tak reti nak gagah baca salah, berdosa. Baca yang mudah. Ha, nanti masjid buka, nanti surau buka, nanti Datuk Guru kita mengaji balik kat guru nanti. Lah ni baca hak mudah-mudah dulu. Belajar pelan-pelan dulu. Ha, ia nak membebankan kita. Tu bagi orang yang tak lancar baca Quran. Walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang tak lancar Quran pun boleh pahala juga dua. Sebab dia baca juga. Betul, bila kita tak reti sangat baca Quran, jangan tak baca langsung. Itu ulama-ulama kata dalam kaedah usul, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang kamu tak mampu buat semua. Tak mampu baca Quran 30 juzuk contoh bulan Ramadan ni pasal dia tak lancar, dia tak berapa boleh baca Quran. Dia kata aku tak reti baca Quran, aku tak mahu baca terus. Tak boleh lah aku tu. Baca juga sikit. Ha, reti baca surah apa? Surah Qulhu. Ha, baca Qulhu. Qulhu saja pun boleh 1/3 Quran. Ataupun tuan-tuan baca Alif Lam Mim. Mana Nabi SAW kata Alif satu huruf boleh 10 hasanah. Lam satu huruf 10 hasanah. Mim satu huruf 10 hasanah. Reti baca Yasin saja. Sudah. Sebelum tidur baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Habis sudah. Biasa orang kata sadaqallahul azim habis. Sudah. Tutup Quran. Jadi boleh takat tu. Boleh berapa pahala dah? 20 pahala. Bismillah lagi kita campur. Boleh Yasin. Dua huruf boleh 20 pahala takat tu yang kita reti. Tapi bagi orang yang mahir bacaan Al-Quran, amat rugilah dia tak baca khatam bulan Ramadan ni. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tadi, allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, maka dia akan bersama dengan para nabi dan rasul di tempat yang mulia, iaitulah di tempat syurga. Allah Ta'ala angkat darjat orang yang baca Quran. Dan Allah Ta'ala juga merendahkan orang yang Allah dengan Al-Quran juga. Ada golongan yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan Al-Quran diangkat martabat sesuatu kaum. Dan dengan Al-Quran juga direndah, dihinakan juga sesuatu kaum. Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadhal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini darjat sesuatu kaum aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dan Allah Ta'ala juga merendahkan, menghinakan sesuatu kaum lagi dengan Quran juga. Orang macam mana? Orang lagu mana yang hina ni? Orang yang tak ikut Quran. Dengan Quran juga. Tapi dia tak ikut Quran, ajaran Quran. Allah Ta'ala hinakan. Dan orang yang diangkat darjat dengan Quran ini ialah orang yang mengikut petunjuk Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Maka untuk siapakah lagi Al-Quran ini?
melainkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok bagaimana golongan salafus salih. Tuan-tuan baca dalam kitab-kitab ulama bagaimana kekuatan semangat golongan-golongan salafus salih membaca Al-Quran dengan berbagai-bagai cara. Dengan berbagai-bagai cara yang dibaca, dengan berbagai-bagai kadar-kadar kemampuan yang dibaca oleh golongan-golongan salafus salih yang terdahulu. Sebab itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan, terutamanya kita berada di bulan Ramadan, kita mengambil manfaat dan faedah daripada bulan Ramadan dengan kita melaksanakan amal ibadat, meningkatkan amal ibadat. Terutamanya dalam bulan Ramadan, amal ibadat yang terpenting yang disebutkan di dalam surah Al-Muzammil yang kita nak ambil manfaat daripada surah ini pada malam ini ialah iaitulah qiyamul lail, membangunkan malam, dan juga membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tak buat. Kalau Al-Quran itu diturunkan atas gunung, atas bukit, nescayalah Al-Quran itu akan hancur, berkecai. Quran, bukit yang gagah perkasa itu pun tak mau terima, tak mau tanggung Al-Quran, dan tak mau nak tanggung at-taklifus syariah. Apa dia at-taklifus syariah? Ni semayang, baca Quran, at-taklifus syariah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kan kita duk baca, inna aradnal amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Patutnya manusia yang mendapat at-taklifus syariah, inna aradnal amanata ala as-samawati wal ard. Mula-mula sekali Allah Ta'ala kata, inna, Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami tawarkan al-amanata, amanah. Ulama tafsir kata apa? Apa maksud amanah ni? At-taklifus syariah, tanggungjawab melaksanakan syariat. Allah Ta'ala tawarkan kat siapa mula-mula? Inna aradna al-amanata 'ala as-samaa wal inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Makhluk yang besar, paling besar, gagah perkasa, langit-langit tujuh lapis, sab'a, tujuh lapis langit yang bertingkat-tingkat itu, kemudian bumi yang besar, bukit, wal jibal, bukit yang gagah perkasa, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, tapi depa tolak, tak mau, rasa berat. Wa hamalahal insan, tapi yang nak tanggung ni siapa dia? Yang nak pegang al-amanah, at-taklifus syariah ni siapa dia? Manusia. Wa hamalahal insan, tapi Allah Ta'ala sifatkan dengan sifat yang tercela. Dua sifat yang tercela untuk manusia dalam satu ayat ini. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya orang manusia ni zalim dan jahil. Sebab itu kita kena muhasabah balik. Daripada surah Al-Muzammil yang kita baca ni, dalam bulan Ramadan ni, kita kena muhasabah balik. Setakat mana kita mendirikan malam-malam Ramadan kita, dan setakat mana kadar bacaan Al-Quran kita sampai ke 18 Ramadan ini, yang sepatutnya paling kurang pada hari ini sudah sampai ke 18 juzuk dah pada malam ni. Lepas tu saya nak ambil ayat yang terakhir sebagai penutup pada kuliah slot Nur Ramadan pada hari ini. Kita nak muhasabah balik yang sepatutnya buat kerja syariah, al-amanah, at-taklifu syariah ni sepatutnya manusia, tetapi yang banyak duk buat, yang duk sujud tasbih ni siapa dia? Tengok apa Allah Ta'ala kata dalam suratul Hajj ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق
فاستحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Dengar ni, tengok Quran kata apa. Yang kita nak kena muhasabah. Kita ni sebagai manusia, letak tak mana kita ni? Duk tak mana? Terutamanya bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata, takkah kamu tahu bahawa sesiapa yang ada di langit, man fis samawat. Siapa duk ada langit ni? Makhluk yang duk ada langit. Ulama tafsir kata apa? Malaikat, malaikah. Malaikah duduk di langit. Malaikat tu, tuan-tuan, Quran kata apa? Malaikat yang melakukan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak buat maksiat langsung. Kemudian man fis sama wa man fis sama wa man fil ard, makhluk yang duduk di bumi. Makhluk banyaklah duduk di bumi ini, kita pun tahu. Siapa lagi? Dan di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yasjudu lahu. Ni makhluk-makhluk ni semua pakat sujud kepada Allah. Matahari, wasyamsu, wal qamaru, bulan, wan nujum, bintang, dan juga wal jibal, gunung ganang, wasyajar, dan juga pokok-pokok, pohon-pohon, waddawab, binatang-binatang, haiwan-haiwan yang melata, dan banyak, wa kathirun minan nas, dan kebanyakan daripada manusia, wa kathirun haqqa alaihil azab, tetapi banyak manusia yang layak mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha membuat apa sahaja yang dia kehendaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, daripada suratul Muzzammil yang kita bacakan daripada awal tadi, dan kita tengok satu persatu suratul Muzzammil daripada ayat pertama sampai ayat 20. Kita baca tadi ayat Quran dan terjemahan dia satu persatu, dan kita dapat hayati, mengambil pengajaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita, dan menjadi muhasabah kepada kita semua untuk kita mengambil pengajaran khususnya di bulan Ramadan. Dan apa yang kita nak sebut pada petang ini, pada malam yang mulia ini, dalam slot Nur Ramadan ini, ialah apakah bekal amalan yang penting yang kita nak kena laksanakan dalam bulan Ramadan, dan kita nak berikan penumpuan fokus dalam bulan Ramadan ini, ialah bertetapan yang disebut dalam surah Al-Muzammil tadi, ialah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dan juga membaca Al-Quran. Sehinggalah paling kurang, paling lekeh bulan-bulan Ramadan ini, sekali kita khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan berkati kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua dan mengangkat darjat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan banyak keistimewaan dalam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء العلماء العاملين المخلصين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.